Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sampai mendekati subuh. Abajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngulang ayat-ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ulangin ayat nikah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai para subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis. Ya Allah, jika engkau azab mereka, engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka hamba-hambamu, ya Allah. Dan jika engkau ampuni mereka, maka sungguh engkau Tuhan yang maha mulia, lagi maha bijaksana. Sambil menangis Rasulullah SAW, Rasulullah tidak memikirkan dirinya sendiri. Rasulullah tak mikiraki keluarganya Rasulullah dibi, tapi Rasulullah SAW mikiraki panjenengan saja ummatah. Kita yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sopaja napa, sopaja selamat odi beta dunia neka tak sampai mampir ke siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة سيد المرسلين وأزاح الظلمات ببركة دعوة حبيبه ورسوله الصادق الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله الذي أرسله رحمة للعالمين ونوراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد شفيع خلق الله أكرم خلق الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أما بعد إلى جناب المحترمين والمقرمين جناب المشايخ والكياي الأعزاء ونخص بذكر أخينا الفاضل ابن الفاضل خادم مجلس مستكة كياي حجي معافي Semoga moga iberi lancang umur, sehat walafiat, barakah, qabul hajat. Akhina al-Fadil, Ibn al-Fadil, Kiai Haji Maslul, Saiful Maslul, matta'anallahu bituli hayatih, fi sihatin wa'afiyah. Moga moga iberi lancang umur, sehat walafiat. Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Zainul Akbar, dan sedajahna para kiai saya tak sebut namana sitong-sitong tak ngurangin ta'zim kaulah ke panjenengan sedajah. Alhamdulillah pada malam kadintoh takdirake Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng panjenengan sedajah dalam majlis semoljah kadintoh malam semangkin kita dapat rabuh bersama-sama maca Yasin, tahlil, maca salawat alal basyirin nadhir wa sirajil munir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
baca azkar Jailani, mudah-mudahan sadajahna doa-doa munajat da'awat wa hajat kapi sadajana iparengin kusti Allah subhanahu wa ta'ala kabul. Muka-muka sadajah senang atihna, tenang batina, jiwana tentram, anak keluargana, istri ketoronan kapi, muka-muka titik ketoronan si soleh dan solehah, bini si nurut si solehah, bini si pasenengaki, muka-muka pancenengan titik orang si semak ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muljah odik pada dunia, muljah pada alam barzah, muljah pada alam akhirat, apolong bi para sahabat, para keluarga baginda Nabi Muhammad, dan khususipun sayyiduna wa habibuna wa syafi'una sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Patut syukur ke Gusti Allah panjenengan manabi panjenengan bisa gampang akih banyak maca salawat. Tidak ada yang lebih besar menghapus kegundahan hati, pas senang ateh mengangkat derajat, muka segala kesulitan melebihi daripada kasratus sholah ala nabiyil mukhtar, melebihi daripada memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang senang maca salawat ke Rasulullah odien pasti bahagia. Oh, diin pasti senang. Karena apa? Selalu ingat ke kanjeng Nabi. Beda kesusahan, ingat ke Rasulullah. Beda sakit, ingat ke Rasulullah. Menosah odik tak bisa lopot daripada tuntutan hidup. Pasti beda yang namanya tuntutan hidup. Beda anak sitero sekolah, sitero akabin, bini si beda keperluan sampean pola sakit, keluarga beda keperluan apa, beda hajat-hajat si banyak nekah, manabih pancenengan semak ke Rasulullah, gampang aki hajat-hajat pancenengan, kelaban wasilah daripada afdolul wasail, seotamah-otamana wasilah, seotamah-otamana jalan, yaitu akram khalqillah, manosah si paling muljah, manosah si paling utama, manosah si paling baik, yaitu Habibuna Muhammad. Maka dari itu bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak oneng napa-napa, tak ngerti napa-napa pon Islam bayi, mateh gebo syahadat, nekala ontong, karena napa? Bi akramir rusli, kunna akramal umami. Karena kita memiliki Nabi Rasul si paling muljah, maka kita sedajah neka, teti umat si paling muljah. Allahumma salli ala Muhammad. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidus syakirin, pemimpin hamba Allah yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengetahui bagaimana derajat yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak melupakan kita sebagai umatnya. Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sampai mendekati subuh, abajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngulang ayat-ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ulangin ayat neka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai para subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis. Ya Allah, jika engkau azab mereka, engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka hamba-hambamu, ya Allah.
dan jika engkau ampuni mereka, maka sungguh engkau Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Sambil menangis Rasulullah SAW, Rasulullah tidak memikirkan dirinya sendiri, Rasulullah tak mikir lagi keluarganya Rasulullah Dibi, tapi Rasulullah SAW mikir lagi panjenengan saja umat dah. Kita yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sopaja napa? Sopaja selamat odik beda dunia neka. Tak sampai mampir ke seksa api neraka. Syukur ke Rasulullah. Alhamdulillah ya Allah. Anja'altana min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Anja'altana min ummati Sayyidil Bashar. Karena kau jadikan kami ya Allah termasuk golongannya umat pemimpin manusia. Alhamdulillah. Syukur nikah ikan bungaki sama Allah SWT bizikir. Adabu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Seengak panjenengan sadaja ke Allah yang ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruli dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, cak sekali-kali cak ingkar kepadaku, jangan ingkar kepada nikmatku. Syukur panjenengan. Make beda tisah, make titik beda pelosok, tak ada lampu, tak ada aeng, tak ada napa-napa. Sampai engkau jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laneka termasuk min ajallin nikmah, termasuk nikmat si paling agung. Si Nabi Musa ala nabina wa alaihi afdalus salati wasalam minta ke Gusti Allah supaya jadi daripada bagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tak pakai minta, tak pakai pesan, jadi akeh sama Gusti Allah sampai jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya sama seorang sahabat, apa yang pernah engkau lihat yang mengagumkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Siti Aisyah, kabeh urusan baginda Nabi Muhammad tak ada saya tak mengagumkan. Kabeh mengagumkan, ajaib, hebat. Insyaallah sahabatnya kata, akhbirini ma ra'aiti bi'ajaba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kullu amri min amri kullu ajab au kama qalat. Siti Aisyah mengatakan, pernah satu malam ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu selimut, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buzarini ata'abbadu li Rasulillah, izinkan aku Siti Aisyah, aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, darini ata'abbadu li rabbi. Rasulullah SAW izin satu malam kepada istri Rasulullah, Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, inni uhibbu qurbak. Ongkuh kaulah ya Rasulullah, ingin selalu dekat, cinta dengan mendekat denganmu. Senang semak dipancenengan ya Rasulullah. Ika bini si solehah ummil mu'minin, senang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin uthiru hawak, akan tetapi panjenengan tro ibadah. Ongku gula senang semak ke Rasulullah, tapi aku utamakan kesenanganmu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengutamakan kecintaannya apa yang dicintai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu, sedikit sekali menuangkan air wudunya, kemudian sholat. Rasulullah salat malam pada waktu itu, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nangis Rasulullah, nangis dalam salatnya. Kemudian rukuk Rasulullah, fabaka,
Nangis Rasulullah SAW dalam rukuknya, lancang rukuknya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW iktidal, Rasulullah SAW sujud, fabaka Rasulullah SAW sujud, menangis Rasulullah dalam sujudnya, panjang sujudnya Rasulullah. Kemudian duduk Rasulullah SAW dalam duduknya, Rasulullah SAW menangis. Sampai demikian panjangnya Rasulullah, sampai datang Bilal mengizinkan, mengumumkan untuk mengumandangkan azan para sopu. Lalu Rasulullah menyelesaikan sholat Rasulullah. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau ya Rasulullah bima fa'alta dzalik wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar?" Kenapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah, padahal engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah lewat dan apa yang akan datang? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Bukankah aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Panjenengan syukur kepada Allah, panjenengan bisa hadir istiqomah, hadir ke majlis kadin tok masekah neka modal si paling moljah, modal si paling fokus di antara modal-modal dunia neka si banyak amalan-amalan investasi akhirat neka termasuk salah satu daripada bunker-bunker, salah satu daripada apa investasi-investasi akhirat si fokus si mesti panjenengan neka istiqomahin, mesti panjenengan neka tambahin, tambah semangat, tambah cinta. Apa boleh panjenengan tak pernah panjenengan neka mimpi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dari majlis kadin toh insyaallah panjenengan bisa mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa apolong bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apolong saring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebat maca selawat 400 kali. Hebat maca solawat nikah, hebat maca solawat nikah, nikah masya Allah hebat. Dalam kitab di depan saya adalah kitab Fajrul Munir, fi salati alal Bashirin Nadir lil Imamil Fakihani. Imamil Fakihani nikah termasuk ulama abad kebelu. Beliau asalnya mengarang makhtutat, ditulis tangan, kemudian matbu', kemudian di cetak kitab ini dalam satu percetakan kitab Daharul Baru di satu Beirut. Beliau menjelaskan bahwasanya di antara banyaknya solawat fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si paling banyak pada kitab nikah. Masya Allah, dari antara sejarah pernah Imam Fakihani neka pada suatu hari dia membawakan syair. Kapan? Ketika beliau ziarah bersama sahabat-sahabatnya. Diriwayatkan qala al-Allamah Ibn Farhun fi Dibaj al-Madhhab wa akhbarani Jamaluddin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hudaydah al-Ansari al-Muhaddits ahadu Sufiyah bi Khaniqah Sa'id al-Su'ada tahun 98 wa 700 tahun 790 Hijriah. Qal, dia mengatakan kami pernah berjalan bersama guru kami Tajuddin Al-Fakihani ke Damaskus. Damaskus neka Syria, Suria, Dimisko. Semakin beda Syria. Beda Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah asy-syahid. Moga-moga beri selamat sedajah para ulama, para salihin min ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah. Faqasada ziyarata na'li sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nika Imam Tajuddin Al-Fakihani nika ke Damaskus tujuannya ziarah sandallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sandallah Rasulullah iziarahin.
Apa boleh panjenengan terus ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga panjenengan bisa sampai ke ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menangis ke Rasulullah, rindu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, senyum kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Neka Imam Tajuddin ke Damaskus ziarah sandalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati bidaril hadis al-asrafiyah bin Mishka. Sebadah neka sandal Rasulullah dalam Darul Hadith, beda museum Darul Hadith Al-Ashrafiyah di kota Damaskus. Saya cerita neka, wa kuntu ma'ahu, kula bersama Allamah neka, berdereng alim neka, zaman semakin pada bersama Habib Umar atau Sayyid Maliki almarhum atau bersama para awliya solihin dengan alim neka. Falama ru'an na'la al-mukarramah, tatkala melihat sandalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasaro an ra'sih, lalu dia taruh kepala sandalnya ini, ditaruh di kepalanya beliau al-alamah ini, sambil dia menangis rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis ke Rasulullah, iji yamin isabak pada kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sandala Rasulullah kerong ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beli sandal sebandang sandal, tapi sandal ini kan pernah sambung ipake dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka alim mereka, maka apa sih nyambung mereka, hormatin. Nyambung bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormatin. Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatnya, pribadinya, apa yang bersambung dengan Rasulullah, maka dia cinta kepada apa yang sambung dengan Rasulullah. Marar tu diyar wa dar layla, wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi, walakin hubbu man syakana diyara. Kula lewat Roma. Kula ciumin, kula senengin. Wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi. Kula nyiumin, kula kerang ke Roma neka, gara-gara seneng ke Roma neka. Walakin hubbu man sakana diyara, akan tetapi karena cinta dengan siapa yang nempatin rumah semol jeneka. Siapa sih pernah nempatin rumah neka? Make romana kene, make romana sederhana, tapi karena yang tinggal di sana adalah orang tua kita, yang tinggal di sana ada guru kita, yang tinggal di sana adalah orang yang kita cintai, make sederhana. Kita ingin barokah daripada orang yang kita cintai, apa boleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam make sandal. Wa ja'ala yuqabbiluhu ichi yumin wa yamrahu wajhahu alaihi, di wajahnya yang mulia di sirami dengan sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iusapin. Wa dumu'uhu tasil, air matanya nangis bercucuran air mata. Wa ansada, adabuh dia syair. Falau qila lil majnuni laila wa wasliha, turidu amid dunya wa ma fi tawayaha, laqala ghubar min turabi ni'aliha, ahabbu ila nafsi wa asfa li balwaha. Adabuh negara yang alim. Seandainya ditanya bagi orang majnun Laila, wa wasluha turid amid dunya wa ma fi tawayaha, si sampean karep neka sampung bi Laila, Laila neka bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa sebut Laila. Kalau orang neka Laila disebut biasanya sampungnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laila wa wasluha turid, sambung ke Rasulullah sesampean teroh, atau dunia kapineka dan apa dan seisinya dunia, apa yang kamu inginkan, apa oleh dunia dan seisinya, apa sambung bi Rasulullah. Napa umpama etanya ringkila kula umpama naik sebut alau kila lil majnun,
Ring kula neka, ring umpamana, ring sikila cinta, mabuk cinta. Sambung sama Rasulullah atau oleh dunia, laqala dia akan menjawab, Hubar min turabini aliha, debu daripada pasir sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ila nafsi, lebih kula cintai, lebih kula sandengin, lebih kula teroin daripada dunia dan seisinya. Karena nikah lebih kula menikmati, lebih asfah libal waha, dan lebih bisa menyembuhkan daripada segala kesompekan-kesompekan dunia dan bencana musibah-musibah dunia. Tatkala datang mendekati waktu ajal wafatnya, para sahabat-sahabatnya datang jenguk ke Imam Fakihani nikah. Yatashahadu baina yadaihi yudzali yudzakirahu. Mengucap syahadat, mengingatkan fafataha ainaihi. Dia membuka matanya Imam Nika wa ansyadah. Wa ghada yudzakiruni uhudan bil hima. Wa mata nasitul ahda hatta udzakaru. Summa tashahadah wa qadha nahbah. Orang poengak, sahabat-sahabatnya poengak tentang Rasulullah syahadat. Katanya Imam Nika, orang teroh mengingatkan saya. Dia menjadi orang yang mengingatkan saya. Uhudan, masa-masa yang telah lama, yang aku telah cinta kepada kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan saya. Tak kira kula kelopain, wa mata nasitul ahda, kapan saya bisa lupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan saya bisa lupa dengan janji, dengan kenangan masa lalu, hatta udhakaroh, sampai kula diingatkan. Tak bisa kelopain orang mencinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kasih paling kuat, si paling bagus, kuat cinta ke Rasulullah sallallahu, maca banyak salawat, halul qiyam, maca qasidah, ya imam ar-rusli, ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fabidunya ya wa akhirati, ya Rasulullah, hi khud biyadi, ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق وثرى أثرا طاهر الأخلاق والشيم يا رسول الله يا حبيب الله ya Sayyidah Rusli, ya Imam, ya Allah, macam dengan minta ke Rasulullah SAW salawat wasilah. Ini kasih paling mulia, manusia si paling agung, paling mulia, sejalan pada atas dunia ini ke Rasulullah SAW. Khairu man fauqa thara atharo, manusia si paling baik jalan pada alam dunia ini ke Rasulullah SAW. Pada orang narik sorban Rasulullah SAW dari budi. Sorban Rasulullah pinggirnya kebetulan buatan dari satu tempat, pinggirnya neka keras. Pinggirnya keras. Sehingga mun etarik keneng leher, leher Rasulullah SAW simolja yang putih kemerah-merahan itu merah karena saking kerasnya tariknya orang Arab Badui itu. Saya tak keneng tak tahu tak oneng akhlak. Narik tajak Rasulullah bersama sahabat Anas pada waktu itu. Setelah narik Rasulullah SAW merah lehernya Rasulullah SAW, lalu dia minta peseh. Orang ini mai akhlak kurang bagus, minta peseh. Kema peseh malillah, mana harta Allah Subhanahu wa taala
yang telah diberikan, yang dibagikan. Mana bagian saya? Napa saya lakuin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Muhammad. Mesam Rasulullah fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Nabi kita mesam, senyum Rasulullah. Itarik. Mun panjenengan berserupana nek awak tarik dari budi, kurang ajar. Engki napa engki? Rasulullah SAW mesem, senyum Rasulullah, bentak mesem tok. Setelah mesem Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk memberi uang, suruh beri pesek orang nikah supaya oleh bagian pesek. Tak tangkap menjaman setia beda pejabat tarik minta pesek, suruh ngeboh lagi Satpol PP lagi. Begitu mulia akhlak baginda Nabi Muhammad. Makanya para ulama, para salihin semua, Imam Taqiyuddin As-Subki ketika bersama para sahabat ulama zaman abad ke-8 qarib ma'az zaman Syekh Zakaria Al-Ansari, bersama nika ring-ring muljah para fuqaha nika sebelum Imam Ibn Hajar, nika setelah Imam Nawawi, setelah Imam Busiri, Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah, pada majlis simuljah berpala ulama, para ahlim, para pecinta Rasulullah SAW, sewaktu sebutin pujian kepada Nabi Muhammad SAW, qalilun limadhil Mustafa al-khabdu min zahab ala warakin bi khati man min ahsani man katab. Sangat sedikit, sekonik muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sekonek tak ada artinya, tak sebanding dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ditulis dengan tinta emas dengan orang sebaik-baik penulis, ala warokin bi khati an ahmin ahsani man kata. Wah, penulisnya sih paling bagus, paling alim, paling atopa orang, paling wali, memuji dengan tinta emas. Allah, qalil, qalil. Jiz khiyaman wa sufufan wa jiziyan ala rukab. Meskipun dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaris-baris, dalam keadaan berdiri di atas lutut atau berada di atas kendaraan, menghormati datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua adalah sangat sedikit. Ketika dibacakan syair neka Imam Taqiyuddin, ngatek berdiri dia seolah-olah menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Sayyidina Imam Taqiyuddin As-Subki berdiri, para hadirin ulama-ulama pada zaman neka ikut berdiri menghormati Imam Taqiyuddin As-Subki yang seolah-olah menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan syukur alhamdulillah. Ya Allah, panjenengan seneng karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika terus akih, jek sampai turun, jek sampai mundur, jek sampai sampean apa menurun lagi, jek sampai pakowat tetap cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nika disebut akih dalam kitab nika sakone disebut akih daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau ada buh as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam amhaqu lidhunub minal ma'il barid linnar wassalamu alaihi afdalu min itkir riqab. Salawat ke Rasulullah neka lebih cepat menghapus dosa. Dosa neka lebih cepat karena Sayyidina Abu Bakar terhapus daripada aing celep menyiram api. Apa ini kah? Siram bi aing cepat cepat mati iki. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selawat ke Rasulullah neka lebih amhak neka yamhak neka menghapus dosa-dosa neka cepat terhapus dengan barokah banyak mata solawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan salam kepada Rasulullah lebih baik daripada memerdekakan budak. Wa fi ba'dil athar la yaruddanna alayya aqwamun ma'arifuhum illa bikathrati salatihim alayya. Besok akan datang kepadaku kaum-kaum yang aku tidak mengenal mereka kecuali karena banyaknya maca solawat kepada kaulah, karena banyaknya maca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Syekh As-Singkiti mengatakan termasuk min ajalli birril walidain, termasuk sirajah bakti kareng toah daripada seorang manusia adalah dia banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika orang maca solawat ke Rasulullah, nama Nabi, nama bapaan panjenengan, mereka disandingkan, disetorkan, disebutkan nama sampean, bi nama bapaan sampean ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada fulan, Muhammad bin fulan, Hasan bin fulan, fulan bin fulan, nama abah nak panjenengan mereka sebut ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada kata al-Imam Syekh Singkiti, ini termasuk birrul walidain, si paling bagus sampai berbakti sama orang tua, namana orang tua nak sampai disebut ke hadapan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untung orang sebanyak maca salawat. Diriwayatkan inna anjakum yaumal qiyamah min mawatinha wa ahwaliha aktsarukum alayya salatan. Sesungguhnya yang paling menyelamatkan kalian di hari kiamat daripada kedahsyatan menakutkannya hari kiamat, yaitu yang paling banyak di antara kalian yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak maca salawat di antara nasi fokus nika bade mun e maca kapi tak cukup waktuna, si penting mewakili ni sekone supaya oleh barokanah para alim ulama, barokanah para alim soale oleh para solihin, para aulia Allah. Nika e cerita ki bade bareng alim si sebut namana Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqri. Nika Abu Bakar bin Mujahid nika termasuk ulama tahun abad keempat. Situufia tahun 304. Imam Ibn Mujahid nika termasuk ring alim ahli qiraat di Irak. Namanya Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Abbas bin Mujahid. Ulama alim termasuk ahli qiraat, tahu ilalnya segala macam, basiron bil qiraat. Beliau didatangin oleh Imam Syibli. Ata ilaihi Syibli. Imam Syibli ni ke Abu Bakar Asy-Syibli Ibn Ja'far nisbah ila qaryah Syibliyah. Termasuk daerah Khurasan, yakni daerah dekat Baghdad. Ni ke termasuk ulama daripada Imam mazhab Maliki. Azimusyan. Apolong bi Imam Junaid bi kancah-kancana. Mendatang bulan Ramadan, ibadah khusus ibadah memuljaki bulan Ramadan. Beliau sewaktu datang Imam Syibli, dakhala ilaihi ila masjidih. Imam Syibli neka datang ke masjid Abu Bakar bin Mujahid neka. Kemudian Abu Bakar bin Mujahid neka ngatek, berdiri menghormati Imam Syibli. Fatahadatha ashabu ibni Mujahid bihadithihima. Kancah-kancana ibn Mujahid neka angoca. Kenapa neka berdiri Imam Abu Bakar bin Mujahid? Padahal mau datang rengka tak berdiri. Ketika Imam Syibli datang, berdiri. Sebab kenapa? Waqalu anta lam takum li Ali bin Isa al-Wazir wa takumu li Syibli. Kenapa engkau tidak berdiri ketika datang Ali bin Isa al-Wazir, berdering alim selain, tapi Syibli datang pancenengan berdiri. Faqala
ala akumu liman yu'adzimuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku tidak berdiri? Bagaimana aku tidak berdiri kepada orang yang dimuliakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu umatnya nikah dimuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senang memuliakan sahabat. Bahkan memerintahkan untuk memuliakan. Okay. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan golongan kami saya tak sayang ke orang sing odeh, sareng sekene, sebebeh mentak ngormatin orang sing raja, orang sing tua, orang sing alim. Tak ngormatin, tak menghargain orang alim, orang sing raja lebih tua. Ini kabulungan golongan kami. Saya tak ngerekan ke orang tua, tak ngerekan ke orang sing lebih tua, tak ngerekan orang alim, bukan golongan kami. Allah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Bakar bin Mujahid al-Mukri ini karen alim. Ada bu tanya, kenapa dia bilang bagaimana aku tidak menghormati orang yang dimuliakan Rasulullah? Sungguh aku melihat dalam Rasulullah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepadaku, "Ya Abu Bakar, hey Abu Bakar, idza kana fi ghadin fa sayadkhulu alayka rajulun min ahli al-jannah." Laku akan datang kepadamu orang se termasuk ahli syurga. Fa idza dakhal fa akrimhu. Mohon masuk laku orang nikah, maka mulja'aki hormatin, mulja'aki, kata Rasulullah SAW. Allah. Qala Ibnu Mujahid, karena dihormatin sama Ibnu Mujahid. Ketika sudah dihormati, dimuliakan, falamma kana ba'da dzalik bilailatin, mare oleh du malam, faqala li, ya Abu Bakar, mimpi boleh Sayyidina Abu Bakar bin Mujahid nikah. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adabu, ya Abu Bakar, hey Abu Bakar, akramakallah kama akramta rajulan min ahlil jannah. Semoga Allah memuliakan engkau sebagaimana engkau memuliakan satu orang laki, saya termasuk orang nikah daripada ahli syurga. Doaki sama Rasulullah, akramakallah, karena orang nikah mohon mulja'aki orang melihat orang nikah orang masya Allah, amal jaki cek kebalik reng baik, reng tuah, reng alim, reng siapa tak mau jaki orang si tak tentu, orang si maksiat, orang si melakukan tak tepat, sampai mau jaki cek kebalik dunia nikah banyak terbalik. Karena hati-hati kalau lebih mau jaki orang tak kenapa, sop aja orang nikah tobat. Mun umpamah badar yang tak tepat mau jaki tak apa-apa, tapi cek sampai menjilat atau sampai orang nikah menganggap sampai nikah ridho dengan perbuatannya atau sampai senang dengan perbuatannya. Ini sampai beritahu mau jaki sop aja nikah sadar, sop aja sampai ngocak-ngocak si ahlos nikah bagus. Ada-ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Musa dan Harun, faqula lahu qawlan lajinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Katakan wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, yang halus, agar dia ingat atau takut. Kata ulama, engkau tidak lebih mulia daripada Musa dan Harun, dan orang sedusah tak lebih jahat daripada Fir'aun. Mek sampean jahat ke orang, jahat ke orang si alos, tapi alos neka jahat sampai menjilat atau sampean ngocak alos, akhirnya dia menyangka sampean ridho dengan perjalanan hidupnya atau ridho dengan perbuatan yang dia lakukan. Ini kata oleh fakultu ya Rasulullah, lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, bimastahaqqa shibli hadza minka, karena apa Imam Shibli mendapatkan kemuliaan ini darimu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza rajulun yusalli shalawat
nikah Imam Shibli, nikah orang laki, nikah sahabat, nikah apa umat saya, yusolli salawat, banyak maca salawat kepada aku, yusolli salawat, maca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhkuruni ithra kulli salatin, selalu ingat kepadaku ketika selesai setiap salat, salat fardu, wa yaqra'u, dia baca napa akhir surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw wa qul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Ben mare bejeng ngak macane kah 30 tahun macane kah mundu salah zina sana sejak 30 tahun macane kah afala ukrimu man fa'al hada, bukankah aku ingin memuliakan menghormati orang yang melakukan ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan maca mari selawat macane kah sekali bisa tambah selawat 3 kali. Mari macane kah maca selawat 3 kali. Alhamdulillah muka-muka le barokah manfaat. Dan pada nikah solawat, sebada tembok nikah, disebut mari solawat tashir 400 kali ben 100 maca sekali nikah. Nikah solawat subhanallah kula dapatin pada kitab Sabilul Muhtadin. Nikah kitab fokus wirid-wirid para habaib. Masya Allah, pada mencampur bitoriqah sada alawiyah pada budina. Hebat nikah, saya bisa maca meli nikah setiap Sabilul Muhtadin bedah nikah salawat nikah saya tulis al-wirid hadal wirid lil Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi, yang alim Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi, saya nulis salawat nikah. Salawat apa? Nikah salawat rezeki pengaturan yang macaki salawat nikah. Allahumma inna fi tadbirika ma yughni anil hiyal, wa fi karamika ma huwa fauqal amal, wa fi ilmika ma yasudul khalal, wa fi afika ma yamhuz zalal. Allahumma fa bi kuwati tadbirika wa faidhi karamika wa sa'ati ilmika wa azimi afwik, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kullin minhum, wa dabbirni bi ahsanit tadbir wa tuf bi fi ma tajri bihil maqadir, la aftaqiru wa anta rabbi wa la udam wa anta hasbi wa anta ala kulli syai'in qadir, wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sahbihi sallim. Fokus nek shalawat istimewa artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya di dalam pengaturanmu inna fi tadbirika ma yughni 'anil hiyal, sudah tak perlu tipu daya muslihat, kalau sudah diaturkan sama Allah nyaman. Wa fi karamika ma huwa fauqal amal, dan di dalam kemurahanmu terdapat apa yang lebih dari harapan. Mun Allah taala beri sampai minta sekone ibri tambah lebih, minta nikah ibri lebih, kalau Allah taala sudah memurahkan kepada sampean. Wa fi ilmika ma yasudul khalal, dan dari santunmu terhadap menutup dosa aib celah, itu top sama Allah, santunnya Allah, lembutnya Allah. Wa fi afika ma yamhuz halal, dan dalam maafmu terdapat apa yang menghapus dosa. Allah ma fa bi quwwati tadbirik, ya Allah, dengan kekuatan pengaturanmu. Wa faidhi karamik, dengan luasnya kemurahanmu. Wa sa'ati ilmik, dan luasnya santunmu. Wa adhimi afik, dan agungnya maafmu. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ikhwani anbiya mursalin, salawat ke Rasulullah, salawat ke para nabi saudaranya Rasulullah SAW, para nabi wal mursalin sejumlah 144,000 nabi, 313 atau 314 atau 315 para rasul, dan wa ali kullin minhum, keluarga-keluarganya masing-masing mereka. Wadabirni bi'ahsani tadbir, ya Allah, aturkan untukku dengan sebaik-baik pengaturan. Bagus nikah, masya Allah, macah nikah nikah pada foto kepengen pada wadabirni bi'ahsani tadbir ki atai toles disa. Tambah lagi tulisan nikah wadabirni bi'ahsani tadbir wal tufbi fi ma tajri bihil maqadir, dan belah kelembutanku terhadap jalannya takdir. La aftakiru, sehingga aku tidak melarat
tak melarat, tak butuh kepada selain Allah. Sedangkan engkau adalah Tuhanku ya Allah. Wala udom, aku tidak disia-siakan. Wa anta hasbi, engkau yang mencukupiku. Wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Eto top ben sholawat pone. Moga-moga bisa ayah malaki sadajaki. Pak banyak maca, neka ilmu, neka sakone, mun panjenengan amalaki, neka si manfaat. Al ilmu ma'al amal hasil, ilmu sakone mun amalaki hasil bermanfaat. Al ilmu bila amal atil, ilmu tak amalaki atil, atil neka tak fungsi. Kadi rem bahasa Arab neka atlanah, al faromil atlanah rem neka tak fungsi. Makai beda remah mun tak fungsi bahaya lagi. Padahal beda remah ilmu mun tak amalaki atil tak fungsi bahaya. Wal amal bila ilim, amal andi amal tapi tak andi ilmu nah batil, batirnya batal, tak sah. Nang amalah kita ada ilmu nah, tapi ilmu ma'al amal hasil. Moga-moga bisa hasil kapi sedaya hajat-hajat ah panjenengan e kabul lagi. Mudah-mudahan sitro umroh, mudah-mudahan e kampang aki sedaya nah rezekena. Mudah-mudahan insyaallah dengan barokah umroh wa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Rasulullah senyum, mudah-mudahan kita ikhlas, mudah-mudahan kita diberikan karunia banyak macam shalawat cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan diberikan nikmat ibadah, nikmat syukur, nikmat zikir, nikmat maca solawat, senang hadir istiqomah majlis-majlis maca solawat, senang maca kitab, ngedi ngaki ceramah, senang maca qasidah, mahalul qiyam, senang sodako, sayang kering Islam, suka memaafkan, suka memberi maaf, alos ke keluarga, lembut, todus ke keluarga, halus ke keluarga, ke anak bini, syukur ke Gusti Allah, syukur ke Rasulullah SAW, syukur kareng tua dua, syukur kareng alim. Makasih kesedejah umat manusia yang berbuat baik. Si tak berbuat baik, tarik aja. Supaya jadi tiring baik. Supaya jadi tiring lebur. Supaya jadi tiring fokus. Supaya jadi tiring banyak macam solawat. Supaya jadi tiring tobat. Moga-moga si maksiat tobat. Mudah-mudahan si kelopain engak. Mudah-mudahan si sakit beri beres. Antar beres sehat walafiat. Rezekina barokah. Mudah-mudahan tambah ibadah istiqamah. Allahnya pora dosa-dosa saja. Allahumma ya Allah maghfir lana dzunubana ya Allah bijai habibikal mustafa ya wa alihi ahli sidqi wal wafa ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dengan kemurah dengan kehormatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa. Allahumma kun lana aunan wa mu'in ya Allah, jadikanlah untuk kami ya Allah penolong bagi kami ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya awal al-awalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahim al-masakin, ya arhamar rahimin, bijai sayyidil mursalin, ij'alna minal makbulin. Ya Allah, jadikanlah lisan kami ya Allah basah dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah hati kami ya Allah beramal saleh istiqamah, ya arhamar rahimin. Allahumma qaribna ila hadzal habibil a'zam, ya Allah dekatkan kami dengan kekasihmu yang teragung termulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para keluarga, para wali-walimu dan Habib Abu Bakar, Muhammad As-Sagawi, Salim Husin Al-Hamid wa jami auliyaillah, dengan orang tua kami, dengan guru kami, masyayikh kami yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah, kumpulkanlah kami dengan mereka semua ya Allah. Fi dunya wal barzah yaumil qiyamah fil mahsyar ya Allah fil jannah ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tuhrimna khaira ma indak li syarri ma indana, ya Allah jangan kau cegah ya Allah kebaikanmu karena dosa-dosa kami, karena keburukan kami, karena maksiat kami, karena maksiat mata kami, lisan kami, telinga kami, kaki ya Allah, hati kami, kaki kami, dari maksiat yang kami lakukan ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Curahkan rahmatmu, hidayahmu, ampunanmu kepada kami sekeluarga ya Allah, anak-anak kami, keturunan kami, cucu, istri kami, semua orang yang kami cintai ya Allah, berhidayat
kepada kami khususnya ya Allah pribadi dan kepada keluarga kami, keturunan kami, para hadirin semua ya Allah, para orang yang kami cintai, orang-orang yang dekat dengan kami semua ya Allah, keluarga kami semua ya Allah, ya Allah berilah hidayah kepada mereka sehingga mereka taat beribadah, senang beribadah, berjamaah salat lima waktunya puasa Ramadan, jadi anak-anak yang baik, jadi keluarga yang baik ya Allah, yang senang berzikir, senang membaca Al-Quran, taubat kepadamu, menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, berhati baik, selamat usuduh, wasakhawatun nafuz warrahmah, yang selamat hatinya, bersih hatinya ya Allah, mudah dermawan dan loman ya Allah, bersedekah, berbuat baik kepada saudaranya, tidak bakhil, jauh dari kesombongan, tawadhu ya Allah, rendah hati, penuh malu, menjauhi maksiat, jauh daripada mungkarat, dekat dengan kebaikan ya Allah, dan ikhlas kepadamu, selalu takut kepadamu ya Allah, ingat kepadamu, dan akhirlah usia kami dengan husnul khatimah bijahi sayyidina Muhammad wa barakati rasulillah wa ala barakati rasulillah. Allahumma la tuhrimna khaira ma indak bijahi habibillah bijahi rasulillah. Akrimna ya Allah wa la tuhinna wa inna wa la tuhin alayna wa ansurna la tunsur alayna. Allahumma habibna ila habibika al-Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habib ilayna habibaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajal habibaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayna min kulli shay'in min al-ma'i al-barid ala al-dhama'. Allahumma ajal hubbaka ahabba ilayna min kulli shay'in wa min al-ma'i al-barid ala al-dhama'. Allahumma ya Allahumma afir lana warhamna warda'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najina min al-nar wa aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah ampuni kami, rahmati kami, sayangi kami ya Allah, wafir lana warhamna warda'anna dan ridai kami dan kabulkanlah dari kami semua ya Allah amalan-amalan kami ya Allah, yang sedikit, yang kecil, yang kurang baik ya Allah, yang kotor terimalah, kabulkanlah amal kami ya Allah, sedikit kami ya Allah, yang tidak baik kabulkanlah ya Allah, Engkau Maha mensucikan, kabulkanlah amalan kami ya Allah, tiada artinya ini ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, hajat-hajat permintaan kami ya Allah, mudahkan urusan kami, dah hidayat anak-anak kami ya Allah, yang belum menikah mudah-mudahan Engkau pertemukan jodohnya yang baik, yang soleh-soleh ya Allah, yang belum punya anak mudah-mudahan beri keturunan yang soleh dan soleh, yang sudah punya anak dan Engkau jadikan anaknya soleh-soleh, yang sakit Engkau berikan sehat walafiat, panjangkan usia kami dalam taat kepadamu ya Allah, naikkan derajat kami ya Allah, tempat yang Kau ridhoi ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ya Allah, selamatkanlah kami dari godaan syaitan, daripada godaan hawa nafsu, kuatkan amalan ibadah kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, wa sallallahu alaihi Muhammad Nabi Dumi wa ala alihi sahbihi sallam, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu, selamatkanlah kami dari siksa api nerakamu, dan lancarkanlah urusan-urusan kami dunia dan akhirat, bijahi sana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, ala hadini akulin salihah, nawayna kamana wa ahluna salafuna salihun, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam, bisri asrari al-Fatihah.